Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kita di channel Fadli Agus. Pada kesempatan kali ini kita mereview sebuah kamera Canon 600D yang sangat murah yang dibanderol dengan harga 2.900.000. Bagaimana bentuk kameranya? Ikuti kita terus. Oke, langsung kepada intinya. Kamera ini sama dengan kamera yang saya gunakan dalam merekam video ini, yaitu kamera Canon 600D. Kenapa begitu murah? Hanya sekitar 2.900, bahkan pasaran kamera Canon itu masih di atas 4 juta ya, bahkan kalaupun dapat ya 3.700, 4 juta, beragamlah harganya, masih dengan harga yang tinggi. Namun ini ada kamera Canon 600D dijual dengan 2.900. Apa kelemahannya? Jadi ini dia. Yang pertama, just ini gambarnya ya, gambar dari kamera tersebut. Kenapa kamera ini dibanderol dengan harga yang murah? Itu disebabkan karena minusnya kena pada layar Vignette, layar yang Vignette. Ini sebagian dari kita kalau dengan layar yang Vignette itu membuat kita kurang tertarik ya dengan kamera tersebut karena rasa-rasa gimana ya kalau layar dengan Vignette. Padahal sih kalau layar Vignette itu tidak mengganggu hasil apapun pada kamera tersebut, kecuali yang lensa berjamur ya sudah tebal, itu baru mengganggu pada hasil kamera ataupun foto kita. Oke, jika berminat bisa lihat link di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.